Kisah anak rantau pulang kampung kasih kejutan orang tua, pulang nyamar jadi badut. Hidup jadi anak rantau memang sulit, harus rela ikhlas ninggalin orang tua, tak cukup waktu sebentar, kadang sampai bertahun-tahun tinggalkan keluarga. Momen bahagia yang paling ditunggu ketika dapat bertemu kembali sama orang tua yang dulu ditinggalkan. Seperti video satu ini, seorang pemuda pulang dari Jepang bertahun-tahun di sana jadi anak rantau, memutuskan kembali ke tanah air guna beri kejutan pulang kampung ke orang tua tanpa kasih kabar akan kepulangannya. Lalu pemuda ini bakal kasih kejutan dengan nyamar sebagai badut berlagak jadi pengamen. Sesampai di rumah, pemuda ini tanpa pikir panjang langsung menggertak ibunya yang keluar dari rumah, membuat sang ibu kaget setelah buka penyamaran. Sang ibu langsung teriak sembari peluk pemuda tadi. Setelah terdengar suara ramai, sang ayah langsung keluar juga ikut kaget sambil ikut peluk anaknya. Setelah itu anaknya bersujud menangis di kaki ibunya, wujud rasa syukur bisa berkumpul kembali. Anak yang selama ini berpisah dapat bertemu kembali dengan orang tua yang membesarkannya. Dari unggahan video akun @fauzisakri, banyak mengundang berbagai tanggapan komentar. Melihat video ini, ikut nangis, senang, bahkan iri. Bersyukur masih diberi keluarga yang lengkap untuk sobat Lorong Lensa. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Beri